بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد كما يعني قرأتم في الإعلان أن الدرس في هذه الليلة في متن الأصول الثلاثة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد شيخ kita Dr. Haitham Sarhan hafizahullah taala membuka kajian pada kesempatan berbahagia kali ini dengan sebuah mukaddimah yang dikenal dengan khutbatul hajah yang berisi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan bahwa sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kajian kita kali ini insyaallah akan membahas sebuah kitab yang berkaitan dengan usul thalathah yaitu tiga landasan utama. Naam. Qabla an nabda bid-dars nurid natakallam fi hadhihi al-usul ath-thalatha an hadits Jibril alaihi salam. Sebelum kita mulai kajian kali ini, ada baiknya kita memulai terlebih dahulu ya memaparkan sebuah faedah penting tentang penjelasan ringkas terkait hadis Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam jaa ila majlis an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi surat talib ilm muta'allim. Malaikat Jibril alaihi salam pada waktu itu sempat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hai'ah, dengan bentuk ketika itu dalam posisi seorang penuntut ilmu. Qala anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu muallim, ustaz yani. Naam. Beliau datang dalam status sebagai seorang penuntut ilmu, namun di hadis ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan malaikat Jibril dengan seorang guru. Limadha? Kenapa demikian? لأن ظهر على جبريل عليه السلام أثر طلب العلم في لباسه. Karena malaikat Jibril alaihi salam ya ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, etika-etika yang berkaitan dengan penuntut ilmu sangat jelas nampak di dalam dirinya. في جلوسه. Baik ketika beliau duduk di hadapan Nabi. يعني لم يمد رجليه. نعم. Tidak menyelonjorkan kakinya. Fi insati lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yani la yal'ab bil hatif mathalan. Naam, aw yatakallam ma'a zamilih. Ketika beliau mendengarkan dengan baik kepada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak berbicara dengan orang yang ada di sampingnya. Sa'al as'ilah kanat hadhihi al-as'ilah asl min usul ad-din. Malaikat Jibril pada saat itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa pertanyaan yang pertanyaan-pertanyaan ini subhanallah menjadi landasan-landasan utama di dalam agama Islam. Naam, idzan la bud lana an nata'addab bi adab talib al-ilm. Intinya ya, sudah sepantasnya kita ketika kita menghadiri kajian ilmu untuk beretika dengan adab para penuntut ilmu. نعم سندرس هذا المتن المبارك الأصول الثلاثة قبل الدراسة نسأل أسئلة خمسة نعم sebelum kita memulai penjabaran tentang kitab usul thalathah kita akan bertanya terlebih dahulu tentang lima pertanyaan penting السؤال الأول pertanyaan yang pertama لماذا ندرس التوحيد kenapa kita harus mempelajari tauhid نحن موحدين Muslimin, sah? Limadha nadrus at-tauhid? Bukankah kita adalah seorang muslim? Kenapa kita harus mempelajari tauhid? Karena tauhid huwa haqq Allah 'ala al-'abid. Maka jawabannya karena tauhid adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang Allah wajibkan atas hambanya. Khuliqta li ta'bud Allah. Karena engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk menyembahnya. La yaqbal Allah Subhanahu wa taala ay ibadah illa bit-tauhid. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah apapun kecuali dengan tauhid kepadanya. La yadkhul jannah illa muwahhid. Tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kecuali seorang yang bertauhid. Mungkin عندما تمشي في الشارع يلقاك إنسان ويسألك يقول أنت موحد
Boleh jadi ya, ketika Anda berjalan, ada seseorang yang bertanya kepada Anda, apakah Anda seorang muwahhid, seorang yang bertauhid? Taqul na'am, ana muwahhid. Pasti jawaban Anda, ya, saya adalah orang yang bertauhid. Yaqul tayyib, ishrah li at-tauhid, bayyin li at-tauhid, ma huwa at-tauhid? Dia pasti akan bertanya kembali, kalau begitu, coba jelaskan kepada saya, apa itu tauhid? Idza 'arafta at-tauhid bima ja'a bihi an-nabi 'alaihi as-salatu was-salam, ma'naha anta muwahhid. Wa idza qult ana la adri ma huwa at-tauhid, qad yakun lak anta kadzdzab. Hadhihi syahadat zur. Jika seandainya Anda bisa menjawab, mendefinisikan tauhid dengan benar sebagaimana yang dibawakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di sini persaksian Anda benar bahwasanya Anda adalah seorang yang bertauhid. Namun sebaliknya, jika seandainya jawaban Anda keliru, maka Anda adalah pendusta. Wa mungkin yas'alak insan yaqul hal anta musyrik. Boleh jadi orang tadi bertanya kembali kepada Anda, apakah Anda orang yang menyekutukan Allah dan berbuat syirik? Taqul a'udzu billah ana lest bimusyrik ana muwahhid. Pasti Anda akan menafikan hal itu dari diri Anda, dan Anda akan mengucapkan a'udzu billah, saya bukan orang yang berbuat syirik, saya adalah orang yang bertauhid kepada Allah. Yaqul lak ma huwa asyirk, hal ta'rif asyirk? Maka ketika Anda menafikan hal tersebut, dia akan bertanya kembali kepada Anda, jelaskan kepadaku apa itu kesyirikan. Idza qult ana la a'rif asy-syirk, yaqul mumkin anta waqi' fi asy-syirk wa anta la tadri an. Apabila Anda tidak dapat menjelaskan dengan baik definisi syirik, maka boleh jadi Anda terjatuh di dalam jurang kesyirikan sementara Anda tidak menyadarinya. Idza la bud nata'allam at-tauhid. Pelajarannya adalah bahwa kita harus mempelajari tauhid. هذا السؤال الأول. Ini adalah pertanyaan yang pertama. لماذا ندرس التوحيد؟ Kenapa kita harus mempelajari tauhid? السؤال الثاني. Pertanyaan yang kedua. لماذا ندرس هذا المتن الأصول الثلاثة؟ Kenapa kita harus mempelajari kitab usul ثلاثة؟ لأننا طلاب. Karena kita adalah seorang penuntut ilmu. الطالب لابد يرجع إلى كبار العلماء في طلب العلم لا يطلب العلم على ما يحب. Seorang penuntut ilmu harus mengikuti nasihat para ulama dalam mengkaji dan mempelajari ilmu. Dia tidak mengkaji sesuka hatinya. هذا الأخ يريد يصبح طبيب أسنان. Saudara kita ini, ya, misalkan dia ingin menjadi seorang dokter gigi. ماذا يصنع؟ Apa yang dia akan lakukan? يشتري كرسي هذا طب الأسنان وبعض المعدات. Apakah dia akan membeli inventaris terlebih dahulu berkaitan dengan praktek untuk dokter gigi? Wa istajir makan mahal wa yaktub tabib asnan. Apakah dia harus mengkontrak terlebih dahulu tempat, kemudian dia menaruh pamflet di depan kontrakannya tersebut, praktek dokter gigi? Mungkin. Apakah seperti itu? La. Tentunya tidak demikian. لابد يرجع إلى أهل الاختصاص إلى الأطباء كيف أصبح طبيب قال لابد تدرس ولابد يكون عندك مستوى ونختبرك كل عام وهكذا صحيح. Pasti dia akan kembali terlebih dahulu kepada dokter spesialis gigi dan mengambil arahan serta bimbingan dari beliau, ya. Kemudian dia mengambil pelajaran dari dokter spesialis tersebut dan dia akan menguji kemampuan dia dalam hal ini. Idzan la yumkin an tatlub al-'ilm asy-syar'i 'ala ma tuhib aw 'ala ma yaqul at-tullab. La bud tatlub al-'ilm 'ala ma yaqul al-'ulama. Naam. Maka di sini, ya, pelajaran pentingnya ketika kita hendak mempelajari ilmu syar'i, kita harus mengikuti nasihat para ulama. Apa yang harus kita kaji? Bukannya kita mengikuti para penuntut ilmu pemula. Karena tugas kita adalah mengikuti para ulama. السؤال الثالث. Pertanyaan yang ketiga. ما هي الأصول الثلاثة؟ Apa itu tiga landasan utama? دائما نسمع الأصول الثلاثة. ما هي الأصول الثلاثة؟ Seringkali kita mendengar أصول ثلاثة, tiga landasan utama. أسئلة القبر. من ربك ما دينك من نبيك. هذه الأصول الثلاثة. Tiga landasan utama secara ringkas dia adalah tiga pertanyaan di alam kubur, yaitu siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu. مفهوم أي واحد يسألك اليوم ماذا في ماذا كانت المحاضرة تقول في الأصول الثلاثة في أسئلة القبر من ربك
وما دينك ومن نبيك عليه الصلاة والسلام. Apakah bisa difahami dengan baik? Nanti ketika kita setelah selesai dari kajian ini, siapapun yang bertanya kepada Anda tentang tema kajian ini, maka Anda harus menjawab bahwa kita telah mempelajari dari Syekh tentang tiga pertanyaan di alam kubur, dan itu adalah tiga landasan utama dalam agama Islam. Naam. Mal faida min ad-dirasa? Law qala lak qa'il, hal yujad jawaiz 'indahum huna fi hadhihi ad-dawra? Fi jaiza? Hadha yu'tuni jaiza aw ahdhur hakadha bila jaiza? Naam. Yang keempat, apakah apa hadiah atau faedah yang dapat dipetik ketika kita mempelajari usul thalatha? Ya, kalau seandainya antum ditanya, apakah ada hadiah ketika antum menghadiri kajian di tempat ini? Apa faedah dari kita memetik apa namanya mempelajari usul thalatha? Al-ja'izah atau al-fa'idah أننا إذا تعلمنا الأصول الثلاثة ثم عملنا بها ثم دعونا إليها وصبرنا على العلم والعمل والدعوة إذا تصنع هذا في الدنيا بإذن الله تجيب عن أسئلة القبر. Maka buah yang dapat kita petik dari mempelajari tiga landasan utama ini, apabila kita belajar, kemudian kita mempelajari tentang usul thalatha dengan baik, kemudian kita mengamalkannya, lalu kita mendakwakannya dan bersabar di atas ilmu, amal dan dakwah, biiznillah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita agar kita bisa menjawab tiga pertanyaan di saat kita berada di alam kubur. Naam. Anshah. Ha? Mana Syekh? Nadi hadha. Aywa. أوقف برديري شباب نعم تفضل برديري يا أخي قل له دقيقة واحدة يبقى واقف بس نعم إذن الخامس على ماذا يحتوي هذا الكتاب ماذا فيه نعم pertanyaan yang kelima apa kandungan dari kitab usul thalatha ini harus kita ketahui bersama مسائل الأربع. Kandungan dari kitab ini adalah empat perkara penting. Yang pertama. علم وعمل ودعوة وصبر. Empat perkara ini adalah berilmu, beramal, berdakwa dan bersabar. سورة العصر. Intinya adalah maksud dari surat Al-Asr. تمام. هذا القسم الأول. Ini adalah bagian yang pertama.